Berikut ini cara menghapus aplikasi Smart Launcher. Untuk kalian pengguna HP Android, pasti kalau sudah memasang aplikasi Smart Launcher ini di Android Marshmallow ke atas, itu aplikasi Smart Launcher-nya tidak bisa dihapus atau tombol install-nya tidak bisa diklik. Jadi untuk itu, cara menghapusnya berikut. Pertama, kalian cari pengaturan. Untuk masuk ke pengaturan, kalian gulir ke kanan seperti ini. Nah, gulir ke kanan. Cari bagian setting ini. Nah, di sini ada bagian setelan. Pilih setelan ini. Setelahnya kalian pilih manajer aplikasi ataupun aplikasi. Itu tergantung HP masing-masing. Biasanya beda-beda di mana tempat aplikasi terinstal. Kalau di Android Oreo, di sini. Aplikasi, kemudian info aplikasi ini. Jadi, di sini akan ada aplikasi yang terinstal. Untuk itu, cari Smart Launcher. Nah, seperti ini. Kalian pilih. Bisa kalian tombol install-nya tidak bisa diklik atau tidak bisa dihapus. Untuk itu kalian gulir ke bawah, cari aplikasi layar utama ini. Nah, kalian pilih, pilih aplikasi layar utama, kemudian kalian pilih launcher 3 ini. Kalian pilih launcher 3, kemudian kalian back. Bisa kalian lihat tombol install-nya sudah bisa kita klik. Jadi langsung bisa kita hapus.